Bismillah, wabarakatuh Bulan Ramadan identik dengan bulan penuh berkah Dan salah satu cara untuk meraih keberkahan Ramadan adalah Dengan menegakkan ibadah zakat Apa itu zakat? Zakat secara bahasa bermakna An-numu wa Tumbuh, tambah dan berkembang Apa yang tumbuh? Apa yang tambah dan apa yang berkembang, kalau zakat melekat pada harta, maka harta akan tumbuh, tambah, dan berkembang. Nah, ini klop untuk para petani yang tumbuh tanamannya, berkembang tanamannya, dan menghasilkan panen yang banyak. Tambah, apa yang tambah, kalau pedagang, maka bertambah hartanya, bertambah rezekinya, dan berlipat lipat ganda keuntungannya. Kemudian zakat juga bermakna at-tathhir mensucikan apa yang disucikan yakni harta kita harta yang terkontaminasi dengan haknya orang lain maka itu jadi itu akan jadi kotor oleh karena itu untuk mensucikan harta kita maka keluarkan zakatnya artinya akan terpisah antara haknya orang lain dan hak kita haknya orang lain yang itu ada yaitu ya kalau perdagangan itu 2,5% haknya orang lain kalau pertanian 5% haknya orang lain Nah kalau haknya orang lain menyatu dengan harta Maka itu akan merusak harta kita Jadi zakat itu bisa merusak harta Kalau menyatu antara hak kita dengan haknya orang lain Oleh karena itu tunaikan haknya orang lain Maka akan bersilah harta kita itu Kemudian zakat bermakna At-tazkiyah mensucikan Apa yang disucikan Yang disucikan adalah jiwa pemilik harta itu dari sifat-sifat kikir, sifat-sifat ingin memiliki sendiri, rakus, tamak dan semisalnya dengan berzakat maka sifat kikir itu, sifat-sifat yang buruk itu akan hilang dari jiwa-jiwa orang yang berzakat itu. Dan yang terakhir zakat bermakna al-barakah keberkahan. Apa itu berkah? berkah juga bisa bermakna al-luzum as-subut yaitu menempelnya dan, menye, dan menyatunya unsur-unsur kebaikan. Artinya kalau harta terber, terberkahi maka di situ menempel dan menyatu kebaikan. Kalau berkah menempel kepada umur maka umur kita akan bermanfaat dan seterusnya. Berkah juga bisa bermakna anmu wa ziyada sama dengan mana zakat tadi yaitu tumbuh tambah dan berkembang makanya kalau dikatakan hartamu berkah berarti hartamu tumbuh tambah berkembang dan menempel kebaikan situ dan yang terakhir ber berkah bermakna as'adah kebahagiaan ini yang paling inti ini. oleh karena itu berkah itu melahirkan kebahagiaan kalau harta melekat padanya berkah maka harta kita akan melahirkan kebahagiaan. Nah, inilah relasi dan korelasi antara zakat dan keberkahan. Orang-orang yang berzakat, maka hartanya akan tumbuh, tambah, berkembang. Orang-orang yang berzakat, maka hartanya akan berkah, bermanfaat dan melahirkan kebahagiaan. Orang-orang yang berzakat akan bersih hartanya dari hak orang lain dan orang-orang yang berzakat adalah orang-orang yang mensucikan jiwanya dari sifat-sifat kikir -sifat dengki, rakus, dan sebagainya. Oleh karena itu, ibadah yang terbaik untuk mendatangkan keberkahan, salah satunya adalah dengan menunaikan ibadah zakat. Dan juga ibadah yang terbaik untuk tazkiatun nafas, mensucikan jiwa diri kita dari kotoran-kotoran yang ada pada jiwa kita ini, rakus, ingin menang sendiri, tamak, ingin memiliki sendiri, itu paling tepat dengan menegakkan ibadah zakat. Jadi zakat adalah berkaitan pada tazkiyatun nafs atau mensucikan diri sekaligus sebagai wadah untuk mendapatkan keberkahan, keberlipahan harta dan kemanfaatan harta. Sekiranya demikian semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.